wabarakatuh. Saya Tuh Hardi Winarno. Kali ini saya berkunjung ke kediaman budayawan yang ada di Kutai Kartanegara. Beliau adalah pegiat seni juga seorang seniman. Apa kabar Bapak Nueng Ibrahim? Alhamdulillah. Luar biasa ya, di Kalimantan Timur khususnya di Kutai Kartanegara ini budayanya begitu beragam nih Pak Nueng, sehingga nampak dari seni-seni yang sampai saat ini terpelihara seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah ya, bahwa itulah salah satu tanggung jawab dari anak negeri ya, yang bertanggung jawab terhadap perkembangan budayanya dalam pemeliharaan, dalam melestarikan dan sebagainya. Nah, mau tidak mau itu harus kita angkat. Ya bagaimanapun kebudayaan atau budaya itu sendiri kan menyangkut dengan kehidupan masyarakat. Nah justru itu budaya ini tidak bisa hilang dengan begitu saja. Sebenarnya tidak diangkat pun sendiri, dengan sendirinya budaya itu dia muncul dalam kehidupan masyarakat keseharian. Itulah. Ya, ya. Berkaitan dengan budaya, ya, budaya masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara secara menyeluruh, secara umum, tentunya ada pembinaan disiplin, kemudian tertib. Nah, kaitannya dengan lalu lintas tentunya berkeselamatan di lalu lintas, tertibnya. Gimana secara pandangan umum anak-anak Kutai Kartanegara tentang tertib lalu lintasnya gimana nih Pak Nueng? Ya, sebenarnya kebudayaan, budaya itu sendiri sebenarnya sangat erat sekali dengan kedisiplinan. Disiplin dan berbudaya, dalam kebudayaan itu sendiri terdapat hal-hal yang menyangkut dengan kedisiplinan. Baik kedisiplinan di jalan, kedisiplinan di dalam berlalu lintas, itu adalah merupakan budaya kan seperti itu. Hanya saja pada saat ini mungkin kita yang harus banyak-banyak mengingatkan kepada masyarakat secara luas, apakah secara melewati budaya itu sendiri. Misalnya ada kesenian-kesenian, ada lagu-lagu yang bertemakan nasihat-nasihat kepada generasi muda atau masyarakat secara umum. Mungkin ada pementasan-pementasan dan sebagainya, atau juga mungkin ada film-film, jenis-jenis film yang merupakan nasihat-nasihat kepada masyarakat secara umum tentang kedisiplinan itu sendiri. Saya kira ya itulah pentingnya, bahwa nasihat itu tidak saja seperti sebagai orang tua dengan anaknya, tapi nasihat itu sendiri bisa saja dimasukkan di dalam sebuah lagu, bisa saja dimasukkan dalam satu pementasan seni, ya maupun mungkin ada artikel-artikel seperti itu. Karena kesempatan-kesempatan anak-anak muda, misalnya masyarakat secara umum untuk mendengarkan nasihat kita itu mungkin sangat sedikit sekali secara langsung. Nah, tapi kalau kita muat di dalam sebuah lagu, kita muat di dalam sebuah pementasan atau artikel, mungkin itu sedikit memberikan peluang untuk mereka untuk belajar dan seperti itu. Ya, jadi budaya erat kaitannya dengan disiplin. Ya. Apalagi kita aktualisasikan di kehidupan sehari-hari, kehidupan tentunya sehari-hari, ya. Tentang perilaku berlalu lintas dan sebagainya. Di sini tentunya Sekar Kedaton yang Bapak pimpin sampai saat ini eksis dalam pengembangan seni dan kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, keseharian itu apa saja yang disampaikan kepada anak-anak didik kita atau adik-adik kita yang sedang belajar itu Pak, tentang kedisiplinan, supaya mereka juga merasuk ke dalam hatinya bahwa ini loh yang sebenarnya dalam budaya yang kita miliki. Kita dalam berbudaya atau berkesenian paling tidak ada tujuan ya. Karena hidup itu kalau tidak ada tujuan mungkin kita akan sesat di jalan kan seperti itu. Jadi bagaimanapun kalau kita berkesenian itu punya tujuan, ada satu hal yang memang perlu sekali yang kita tanamkan di dalam diri kita sendiri, adalah keseriusan kita dalam berbudaya, dalam berkesenian. Setelah itu ada lagi rasa tanggung jawab, kesungguhan di dalam kita beraktivitas dalam kehidupan ini. Nah, kesungguhan dan tanggung jawab itulah adalah merupakan disiplin-disiplin kita di dalam melakukan kegiatan
sesuai dengan tujuan apa yang kita harapkan. Ya, kita memahami apa yang terjadi pada saat ini, banyak anak-anak muda kita berkesenian barangkali sedikit sekali yang punya tujuan yang benar. Nah, kita bisa melihat bahwa tingkat kedisiplinan mereka dalam latihan, tanggung jawab mereka terhadap latihan, tanggung jawab mereka terhadap waktu, itu hampir-hampir sendiri kita melihat bahwa mereka itu tidak punya tujuan yang jelas. Sedangkan untuk kita, apa ya, untuk mencapai sesuatu, satu goal ya, misal tujuan kita, apa sih tujuan kita berkesenian atau kita main musik dan sebagainya, ada hal-hal yang menyangkut dengan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan apa yang kita harapkan itu. Di antaranya itu kedisiplinan itu tadi. Yeah. Nah, sepanjang memang mereka disiplin, berlatih disiplin misalnya, yeah, waktu yang datang pada saat latihan, disiplin lagu-lagu apa yang mereka mau garap, insya Allah mereka akan menemukan gitu tujuan apa yang dituju mereka dalam bermusik. Kalau mereka tidak punya itu, jangan harap mereka bisa berhasil dalam berkesenian. Di kepolisian sendiri, yeah, khususnya Satlantas Kutai Kartanegara, ada program dari Korlantas bahwa ada Road Safety Partnership Action. Jadi Road RSPA itu tadi adalah menggandeng bukan hanya instansi pemerintah saja, tapi ada komunitas, ada budayawan, kemudian ada lembaga-lembaga masyarakatan yang diajak untuk terus serta bertanggung jawab atau bersama-sama tentang aksi keselamatan di jalan. Nah, kalau menurut pandangan dari Panung sebagai budayawan atau sebagai seniman di Kutai Kartanegara, tentunya apa nih masukan buat kami sehingga bisa ada akselerasi atau sinergi bagaimana menyampaikan pesan-pesan dari kepolisian sehingga sinkron dengan kegiatan kesenian dan sebagainya, atau seperti apa nih Panung? Iya, saya merasa bersyukur sekali ketika bahwa pihak kepolisian punya program seperti itu. Itulah yang kami harapkan sebenarnya sebagai masyarakat, penegak hukum dalam hal ini, khususnya lantas ya, yang tugasnya adalah mengamankan jalan. Ketika ada program itu, saya sangat mendukung sekali dengan harapan selalu, jadi pihak kepolisian itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat, juga ikut bersama-sama masyarakat di dalam kebudayaan itu sendiri. Saya setuju itu. Kami juga sini terbuka. Ya, mari kita bekerja sama dengan pihak kepolisian. Kami siap di sini untuk kita bersama-sama. Apakah kita nanti buat lagu, apakah buat pementasan dan sebagainya, kami. Jadi intinya siap aja ya. Siap. Ya, luar biasa. Kemudian kaitannya dengan sebentar lagi di bulan ini, di 22 September adalah hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara lalu lintas ke-65. Di sini kami dari Satlantas Polres Kutai Kartanegara khususnya ingin kritik, saran, masukan sehingga kami bisa menjadi lebih baik. Apa nih kira-kira saran dan masukannya, Pak Nung? Jadi kalau kita amati sekarang ini, apa yang dilakukan oleh lantas itu adalah sudah cukup baik. Kita sudah cukup bangga bahwa dari pihak kepolisian peduli sekali terhadap keamanan lantas itu. Hanya saja kita tahu masyarakat kita ini, karena ada pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kehidupan mereka, misalnya seperti narkoba, ya seakan-akan mereka ini ketika kita beri nasihat, ya kadang-kadang tidak diraukan, ya, sehingga menyulitkan bagi kepolisian itu sendiri kan dalam menangani masalah ketertiban lalu lintas. Kami juga ya, sebagai masyarakat Kota Tenggarong yang mengucapkan selamat ya. Terima kasih. Ulang tahun dari lantas ya. Iya, yang ke-65. Yang ke-65, semoga selama petugas-petugas lantas bekerja dalam kegiatan keseharian mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Amin, terima kasih ya. Harapannya apa nih Pak Nueng, buat kami atau buat masyarakat secara umum, bahkan buat kita semua, supaya keselamatan di jalan benar-benar terjamin oleh tanggung jawab semua pihak dalam hal aksi keselamatan berlalu lintas. Ya, ya sudah tentu ini karena perlu komunikasi ya, komunikasi antara lantas sebagai petugas keamanan di jalan itu perlu sekali memahami tentang karakter masyarakat setempat ini. Lebih banyak barangkali terjun ke masyarakat, lebih banyak mempelajari bagaimana karakter masyarakat secara umum, khususnya daerah kita. Nah, selama kita banyak memahami tentang perilaku-perilaku dan kinerja masyarakat itu sendiri, insya Allah kita akan menemukan nanti tujuan daripada hadirnya lantas itu sendiri sebagai pengaman jalan. Kira itu. Ya, luar biasa. Terima kasih nih Pak Nueng.
sudah apa memberikan kesempatan kami untuk lebih dekat bincang-bincang tentang bagaimana kami sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Jadi kami juga perlu berkomunikasi lebih dekat lagi, mungkin di waktu lain kita bisa ngobrol kembali dan menyapa masyarakat tentang bagaimana kita menjaga kondusivitas yang ada di daerah kita. Baik sahabat polisi dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami dengan budayawan yang ada di Kutai Kartanegara, Bapak Nuang Ibrahim. Mudah-mudahan bisa menjadi asupan gizi dalam hal bagaimana cara kita berpikir dan bertindak melalui dengan budaya. Saya Hardi Win mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata atau bila kami yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.